Selamat datang lagi di channel MotoCam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini MotoCam punya episode baru. Jadikan video ini pelajaran agar lebih bijak dalam berkendara. Nikmati perjalananmu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Subscribe juga channel-channel yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan videonya, cek juga di deskripsi ya cuy. Pokoknya tetap waspada saat berkendara. Oke, daripada banyak ngomong, mari kita mulai. यार कैसे लग गई आप देख के आते हैं भाई पूछा कौन से भैया भैया फोन की जो अरे मेरे में स्पोर्ट है एम्बुलेंस को लगा दे ternyata tadi ada terjadi insiden kecelakaan guys cuman gua enggak terlalu lihat kejadiannya guys parah banget hancur ya jadi buat kalian ya tetap hati-hati lah safety riding ya guys kenapa waduh hancur banget guys oh bukan ini orangnya bukan oke buat teman-teman yang ingin melihat video selengkapnya dan tanpa blur cek aja di deskripsi ya cuy langsung aja ke channelnya ini rumah sakit Jami guys rumah sakit Jami lagi aduh apa masjid Jami astagfirullahaladzim guys apaan itu guys astagfirullahaladzim guys truk guys waduh gimana nih truk nggak boleh lewat sini ya aduh bego banget dah ya semoga cepat terselesaikan ya guys ya. Oke, kalau sampai lokasi macet sih. Ini nggak tahu mau parkir gimana ini nanti. Rame teman-teman ini. Wah, overload ini senangnya. Jatuh cuy. Waduh. Duh, oh, anaknya ya Allah. Ditolong. Besok sama teman-teman. Keliling-keliling gini yang penting mah seru gitu. Ada apa tuh cuy? Kayaknya ada kecelakaan gitu cuy. Duh, lampu ibu. Tipe toh. Tipe. Innalillahi. Oh iya tipe iki. Tipe. Titi. Ono nae lor iki. Enggak, enggak. Sur Mas ya. Ore. Tahu dalane lucu. Gila sama gini loh. Iya, cek kornering. Banmu iku wis sabun, aja gawe kornering. Aja korneringan. Hah? Yo, aja Mas yo anyar yo, aja. Wis lunyu yo. Soale bane cilik kan. Heeh. Spoiler. Hah? Ora dadi kora, guys. Lah apa kata aku ya? Tolong dengar aku. Lah iya. Lah lari mau. Mau.
Oke, untuk pembelajaran dari video ini, tetap berhati-hati saat cornering ya cuy, walaupun banyak baru seperti mas-mas ini. Semoga untuk mas-mas yang keras ini, semoga tidak ada luka yang fatal. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video selengkapnya, cek aja di deskripsi cuy. Wah, aduh, aku pakai sepatu lagi cuy. Wah, anjing, bangsat. Hampir itu kepala bocah enggak. What the fuck? Pelan-pelan saja, jangan kebut-kebutnya. Takut, aduh, itu kenaon, kermojok deh. Aduh, lihat standarnya, guys. Standar, pas standar, Pak. Nah, begitu. Bisa cilaka kalau belok begini, bisa menggedu-gedu gitu. Apa iku sing anu iku? Spoiler. उठाओ जरा, उठाओ यार, उठाइए जरा, अरे उठो, ओ यार भाई सब गिर गए यार यहाँ पे एक, सो भाई साहब यहाँ पे एक लाइव एक्सीडेंट हो गया यार हमारे सामने. Oke, buat teman-teman yang ingin menonton video selengkapnya, cek aja langsung ke deskripsi ya cuy. Oke guys, selamat pagi. Oke Tin, gimana sih? Oh, bocil ini, aduh, gimana sih pada? Tapi kayaknya pada lumayan sih kalau udah besar nanti. Aduh, ya Allah, masih SD juga mau ditungguin, masa iya? Aku udah aki-aki dong, aduh. Lek. Cakep loh anak-anak sekarang mah. Gedenya gitu cakep kayaknya. Pada pinter sih milih jodoh biar bisa memperbaiki keturunan gitu ya. Apa nih? Oh, gitu bu buangnya. Ya mau gimana ya? Pantesan
ini jangan dicontoh ya guys. Ini benar-benar jangan dicontoh. Buang sampah itu di tempatnya ya, jangan di sungai. Walaupun ya di kampung sih rawan banjir itu sedikit ya. Ya mungkin ya jarang lah, jarang banjir mah kalau di sini. Tapi tetap aja ya, itu jangan dicontoh. Itu hal buruk yang jangan dicontoh. Mau negor tapi ibu-ibu kayaknya galak sih. Kirain apa gitu kan tadi kok pelan banget. Kirain aku mah mau nebengin bapak-bapak yang ada di depan. Ternyata malah buang sampah sembarangan. Oh ibu-ibu. Aduh, kenapa nggak dibakar sih bu? Ya gimana ya, mau dibilangin juga ini sama aja ngomongin satu Indonesia sih. Ya nggak satu Indonesia sih ya, mungkin kebanyakan, mungkin juga yang nonton ini kan, mungkin kebanyakan pada buang sampah sembarangan. Mungkin aku pun kadang begitu, tidak dipungkiri. Tapi nggak dikali, aku nggak dikali sih. Tapi tetap aja sih, aduh gimana sih, aduh. Pokoknya jangan dicontoh lah ya guys. Tapi jujur aku kalau buang sampah ke kali itu aku belum pernah sih pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.